Many Indonesian leaders say that the city is the most tolerant city because it contains a heterogeneous society, starting from natives, newcomers, and people who live to have educations. Always crowd this cultured city. This city don't belong to many people. Those who are happy, those who are sad, those who miss someone, or those who don't want to leave anyone here. I will invite you to explore the city with various characters of people. Yaps, this is Yogyakarta. Workers, how are you guys doing today? I hope you're doing great. This is Kasongan, a place, a tourism village that known for its pottery arts. Here you can find many traders selling retail and wholesale pottery products. In 1971 to 1972, a great artist, Mr. Sabto Hudoyo, makes a movement by teaching this pottery maker to give a touch of art to the pottery they make in order to add value to their products. I would like to invite you to explore this Kasongan area and find something interesting about this place. Maybe we can find a pottery artist and learn something new from them. So follow me only on Sidewalk. I believe some of you already know Kasongan. This place is very mysterious destination for its pottery. Since 1971, this tourist village has progressed rapidly. An artist named Sabto Hudoyo helped develop the tourist village by building a community who mostly are craftsmen by providing artistic and commercial touch in various pottery designs. Now we can see the work of Kasongan residents that are worldwide famous. Workers, I think I found the artists that we talk about. Maybe we can talk to these people and learn something new from them. Follow me. Ibu, Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Yeah. Ini lagi bikin gerabah, Ibu. Iya. Yeah. Oh, boleh saya lihat-lihat ke sini? Boleh. Oh, iya, iya. Ini lagi buat apa, Bu? Ini dudukan pot. Oh, buat pot ya? Iya. Yeah. Ibu, saya Chandra. Kita dari program Sidewalk sedang jalan-jalan di daerah Jogja, terutamanya ini di kota Kasongan ya. Nah, kita mau tanya, Ibu ini sedang membuat apa sih sebenarnya? Ini antara dudukan pot pesanan dari Prambanan. Oh iya. Dengan Ibu siapa, Ibu? Maaf. Ibu Marsinem. Ibu Marsinem. Iya. Oh, Ibu membuat ini, itu sudah berapa lama gerabah ini, Bu? Sudah 40 tahun lebih, Mas. 40 tahun lebih, berarti dari masih anak-anak iya, ya? Iya, udah belajar. Ini apakah usaha turun-temurun, Bu? Iya, dari nenek moyang. Siapa yang dulu memulai ini, Bu, kegiatan ini? Ini sih katanya Mbah Kiai Song. Itu ceritanya dari zaman penjajahan Belanda, Mas. Oh, gitu. Iya. Terus berlanjut sampai sekarang? Iya. Kalau dari silsilah keluarga ibu sendiri yang bikin ini mulainya siapa? Dari Simbah. Oh, dari Simbah. Iya. Berarti ya sejak zaman penjajahan juga? Iya. Kalau zaman penjajahan dulu cuma kayak ini tungku, kayak tempat untuk masak sayur itu Mas. Iya. Wali, seiring berkembangnya zaman ya macam-macam Mas. Kalau Ibu Marsinem di sini sendiri bikinnya sama siapa, Bu? Sama suami sama anak mantu. Oh iya. Berarti ini usaha keluarga ya Ibu ya. Kalau bahannya sendiri dapat dari mana, Bu? Ini kita udah beli jadi kayak gini. Kita tinggal bikin aja. Oh, ini bahannya. Nah, ini dari mangunan delingo, Mas. Campur sama pasir. Kenapa, Bu, kok ambil dari daerah situ? Karena sudah nggak ada ya, Mas ya. Dulu dari Mudian, Mas. Mudian tapi di tempat kemudian juga nggak bisa diambil, katanya untuk buat genteng sendiri, kerajinan genteng sana. Oh, berarti dari warga Godean juga mempergunakan tanah liat itu buat kerajinan mereka sendiri ya? Sendiri. Sedangkan dari Kasongan ngambilnya dari daerah Delinggo ya?
Wah, menarik banget nih, Bu. Karena kan kita jarang ada yang tahu, maksudnya kebanyakan yang saya tahu tuh di sini penjual. Oh, ya. Tapi kalau pembuat saya belum pernah tahu gitu. Nah, jadi satu kali produksi gini makan waktu berapa lama, Bu? Dua minggu. Tiga minggu ya. Kalau besar tuh saya cepat ngebong ya, Mas Yo. Kalau kecil-kecil banyak, teman. Ya maaf saya di sini kali ya. Kalau ibu sendiri apakah juga ngedrop ke tempat lain atau cuma berjualan di rumah? Dulu sih kita supplier mas ke Australia, tapi ibu cuma ngetol meran lho. Nanti di finishing sama di packing. Tapi setelah adanya apa ya mas? Kayaknya perang ini mas. Perang Ukraina apa Rusia, itu pengaruh. Gak ada pesanan dari luar. Oh, jadi dengan adanya perang Rusia dan Ukraina itu juga ada pengaruh ya ke industri gerabah ya? Pandemi sih ada, tapi gak begitu anu ya mas ya? Tapi ada pandemi itu malah pot-pot pesanan lah. Banyak itu? Pesanan banyak. Lokalan banyak. Nah Pak, ini kalau dalam sehari Bapak sama Ibu bisa produksi sampai berapa banyak? Paling 20. Oh ya. Nah, mau belajar mutar bisa. Oh iya, iya. Wah Pak, menarik sekali Pak. Saya boleh lihat yang kesana nggak? Mau lihat yang lagi di finishing ya itu ya? Permisi Mas. Dengan Mas siapa Mas? Mas Wawan Mas. Mas Wawan. Iya. Ini bikin motif apa Mas? Hujan ya Mas. Motif hujan namanya. Oh. Iya. Ini apakah cukup sampai di sini atau masih dipoles lagi nanti? Udah. Ya, oh ini udah jadi ya? Udah jadinya kan gitu. Berarti nanti tinggal dikeringin terus dibakar gitu mas? Iya, iya. Oh, tapi ini saya lihat kok ininya apa ya, kayak glazy gitu mas? Kayak mengkilat gitu kenapa mas? Dikasih minyak tanah. Oh dikasih minyak tanah. Iya, dan meling. Kalau nanti dibakarnya ben kayak melingnya. Oh dia karena dikasih finishing minyak tanah ya. Jadi kalau dibakar tambah? Ya. Maling biar nggak kusam loh mas warnanya. Warnanya malah keluar gitu ya? Iya. Mengkilat gitu ya mas? Iya. Oh iya. Kalau saya boleh nggak diajarin bikin gitu? Kira-kira bisa nggak mas? Apa sama ibu mungkin? Ibu bisa. Bisa kan ibu? Bisa. Iya. Coba saya belajar bikin apa gitu bu? Iya. Itu asbak apa mangkok apa-apa. Oh iya. If you visit here, you can also learn make pottery according to your wishes as a means of educational tourism. Wow, I'm also interested in trying to make my own pottery. So workers, let's try it. Itu untuk membentuknya seperti itu ya tekniknya. Iya. Oh. Oke. Coba dong Bu saya Bu. Iya. Gimana nih? Lanjutin ya. Ini. Bikin lagi nanti licin. Oh gitu. Ah. Dikituin. Terus? Oh coba ya Bu ya. Saya coba ya. Ya, permisi. Uts, oke. Okay. Ini ambil, Ini? Iya, dikasih air. Kasih air dikit gini? Terus tangannya satu muter. Oh, gini? Iya. Gini bener, Bu? Iya. Wah, kok pecah, Bu? Iya, nanti nggak apa-apa. Oh, gitu ya? Iya. Kita kan pakai jari yang satu nanti. Gini terus? Iya. Terus sampai gimana, Bu? Tahan yang satu ke situ, yang ini. Yang ini? Iya. Pegangin tanahnya, ya, supaya nggak pecah ya. Oh, gitu? Hmm. Bener nggak sih, Bu? Salah ya? Iya. Wah, udah ketahuan saya nggak bisa nih. Pertama kali. Iya. Terus gimana nih, Bu? Putar terus? Iya. Gini ya? Iya.
Wah, pecah, Bu. Waduh, gimana nih? Terus gimana? Nanti dibenain lagi. Dibalikin gini? Iya. Oh, kita coba ya. Walkers, this is my first time making pottery from clay. I use a rotary tool, which is not easy as it looks. Now I'm planning to make a beautiful little container, but I'm having a hard time and not quite familiar with this technique. Wow, this challenge not easy for me to conquer. Susah. Ya paling susah loh, Mas. Iya. Yeah. Saya nggak bisa. Ini yang paling mudah aja saya nggak bisa. Workers, Mrs. Marcinum told me that this is the simplest design, and I'm telling you that this is not as easy as it looks. You need to have a good skill to create these products. And apparently that these people get their ingredients not from the places around, but from other places. And who would have thought that the war between Russia and Ukraine affect the small pottery makers in Kasonga? I bet this is an interesting fact that we learn from these people today. Ibu, ini hasil jadinya ya? Iya. Ini kalau dijual itu sampai berapa ini, Bu? 15.000. Biasanya pembelinya dari mana sih, Bu, kalau di sini? Cuma lokal sih, Mas. Semarang, Jogja, Kalimantan, Bandung. Tapi pembeli dari luar kota juga ada? Ada. Oh, iya, iya. Wah, Bu, menarik sekali. Hari ini saya tadi udah dikasih tahu banyak. Dan saya tadi udah diajarin bikin gerabah walaupun nggak berhasil. Iya. Saya udah coba, tapi memang harus punya, iya, kayaknya harus balik lagi ke sini, harus belajar banyak sama Ibu. Yeah. Makasih banyak atas waktunya, yeah. Ibu. Saya lanjut jalan lagi. Yeah. Sukses ya, Bu, yeah, untuk usahanya. Yeah. Sehat terus. Mari, Ibu. Iya, terima kasih. Walkers, the next trip is looking for food. I'm so excited. So what kind of food is famous in Bantul? Well, I'm interested in trying the famous mee letek, which is definitely a specialty. Around Bantul, there are many styles of mee letek. I choose mee letek Pandawa in Dongkelan Sewon, Bantul. Workers, I think I have found an interesting culinary of Bantul. This is called the Bakmi Jowo and Mee Letek Pandawa. I think we should try this one. Permisi, Bapak. Pak, boleh pesen mie letek nggak? Boleh. Iya. Yang goreng ya, Pak? Nggak pedes. Pak, mie letek itu apa sih sebenarnya? Mie letek itu dari singkong. Bahannya dari singkong? Oh, semua tepungnya dari singkong gitu. Terus kok bisa namanya mie letek gimana, Pak? Letek itu dari padi singkong ya. Terus di cara bikinnya kan kita tradisional. Oh iya. Nah, itu dari pan lokal. Letek sendiri itu artinya apa, Pak? Letek itu bahasa kalau Jawanya letek itu kotor. Oh, kotor. Ya. Mungkin karena tampilannya, tampilannya ya. Oh, ini ya, Pak? Iya. Oh, dia tampilannya nggak kayak mie kayak biasa. Ini dari Mekong. Oh ya. Yeah. So workers, you can see this is the difference between the original noodle and this is the mee letek. The mee letek is slightly brownish and the common noodles is it's more white than the mee letek. Saya pesan satu ya, Pak, oh, okay, yang nggak pedes ya. And I think I should find a seat now. Ya. So workers, this is the famous mee letek. You can see here, this is
The color is slightly brownish. It's different from the common noodle or vermicelli. And I'm actually curious how does it taste. Now let's try. So workers, the milatak was made of cassava flour, and that is why the color is slightly dark. And this made without any preservatives, and even so, it can last long for even more than 3 months. And when you come to visit Bantul Regency, don't forget to try the milatak, the famous dishes of Bantul. Workers, I'm already full and I'm ready for the next destination. So keep following me, only on Sidewalk. Pak, terima kasih ya, Pak. Mari, Pak. Ya. From Bantul, I headed to an area called Taman Pintar. This place is actually an educational recreation center for children, which is very attractive and fun. This place has been around since the 90s, and it was built in the area of a former shopping building center which is still connected to the Fort Frederick and Taman Budaya Yogyakarta. Workers, this is Taman Pintar. You may be thinking that I will try various rides in this place. Unfortunately, not. I will attend to an event that most hunted by youngsters of Yogyakarta. Do you want to know what it is? Keep following me only on Sidewalk. I walk through Taman Pintar Yogyakarta because right now there is a biggest thrift exhibitions in Yogyakarta called City Fest Market. The good news is, to enter this event, we are free of charge. You just need to follow their Instagram. And here we can find dozens of booth used good items with a variety of unique clothing style. Wow, this is like heaven to me. I find a lot of clothing style that we can mix and match, so that our style become authentic and tend to be different from others. So workers, since we have arrived in this thrift markets, I would like to ask the sellers here and ask some information about this event. Ibu, yeah. Selamat malam. Selamat malam. Iya, perkenalkan saya Chandra. Dengan ibu siapa? Ibu Mei. Ibu Mei, kita dari program Sidewalk. Kebetulan kita tuh tadi lihat di sini tuh ada event yang sangat menarik sekali, yaitu thrifting ya. Iya. Nah, City Fest Market. City Fest Market. Ya. Nah, ibu bisa jelasin sedikit nggak tentang dagangan ibu di sini sebenarnya apa sih gitu? Oh, iya. Ini kita dari Hayden Store. Ini alamat store-nya di Jalan Apulo 3 Wirobrajan. Nah, teman-teman bisa cari ini apa Google Map-nya di Hayden Store sudah sampai ya nanti. Kalian promosi ya, Pak? Iya, boleh. Kita jualannya spesialisnya di flanel, ada celana panjang jeans, chinos, ada juga jogger. Dulu kita mainnya di kayak teman-teman yang lain di crew neck ya. Tapi sekarang kita menyisirnya ke flanel karena kita kan beberapa kali ikut event gitu ya, Mas. Yang di pangsa pasarnya yang bagus itu di apa? Jadi kita merambahnya ke flanel. Ternyata yang flanel itu paling banyak dicari. Dan apakah dari Hidden Store juga sering ngikutin acara kegiatan seperti sering, ini? Iya, sering, Mas. Paling nggak satu bulan itu dua kali, 2-3 kali. Iya. Jadi ternyata di Jogja sendiri itu juga banyak, sering ya? Banyak, IO-nya banyak sekali. Iya. Karena ada di JEC, ini di Taman Pintar, besok lanjut di SCH, ada masing-masing ini. Iya. Di JEC yang volume 2 sudah ada daftar sendiri. Kita kan ada listnya sendiri. Oh gitu ya? Iya. Bu Mei, makasih banyak. Kita sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol banyak tentang thrifting. Semoga sukses saat buat jualannya. Iya, kita lanjut lagi. Siap, Mas. Terima kasih. Oke, mari, Bu Mei. Iya. City Fest Market is a medium to increase sales and find new customers. This event really helps thrift entrepreneurs to promote their sales.
starting at 10 a.m. and closes until 9 p.m., this event gets more crowded at night. So Walkers, here with me is the official of this event and we should ask some information with him. Malam Mas, dengan Mas siapa? Dengan Billy saya. Ah, dengan Mas Billy. Mas Billy, untuk lebih detailnya lagi, City Face Market ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya kita dari awal mulanya City Face Market ini ya karena kita mau mengangkat dari seller-seller kecil, mau kita gabung jadi satu, dalam artian di satu event yang memang ya kita masih rangkul bareng-bareng, masih kita ajak bersama gitu. Jadi masih kita secara komunal lah bareng-bareng gitu. Komunal ya? Iya. Ada berapa banyak sih yang ikut di event ini? Berapa banyak penjual? Kalau dari seller sendiri, penjual sendiri, kalau butuh ada 40. Cuma kalau sellernya mungkin ada satu booth itu dia satu penjual, satu nama, ada dua nama, tiga nama. Jadi mungkin secara totalnya bisa ada 60-70 totalnya. Itu baru yang trip aja. Oh, itu baru trip aja. Bener. Berarti ada yang lain selain ada, trip? Ada trip, kita juga menggandeng dari teman-teman kuliner. Ada 10 booth yang dari kuliner. Oh gitu, jadi selain thrifting juga dari teman-teman dari kuliner juga diajak untuk ikut event hari ini ya? Sama-sama mengangkat bareng-barengnya acara City Face Market. Karena kalau ada hanya pakaian sendiri tapi tidak ada kayak kuliner, menurut saya juga itu masih kurang. Karena kita di lingkup yang tempat wisata begini, dari kulinernya sangat mengangkat lah. Wah, keren banget Mas, semangatnya. Saya makasih banget saya udah datang ke sini terus lihat event yang sebesar ini dan semeriah ini. Harapan saya sih juga sukses terus ya Mas sama eventnya. Terima kasih Mas. Makasih banyak atas insight-nya. Kita mau lanjut lagi Mas. Oke, siap. Ya, sukses terus. Mari Mas Billy. Ya. Halo, permisi. Boleh ngobrol-ngobrol bentar nggak? Kita dari Sidewalk, kita lagi jalan-jalan ke sini. Boleh tanya-tanya sedikit nggak? Kita mau cari sudut pandang berbeda sih dari pengunjung yang datang ke acara ini. Nah, kira-kira kalau dari, dengan Mbak siapa? Desi, saya Chandra dari Sidewalk. Nah, Mbak Desi, kita tuh pengen tanya sebenarnya kalau dari Mbak Desi sendiri, itu apakah sering datang ke acara-acara seperti ini? Ini udah yang kedua. Udah yang kedua? Pertama yang di JIT. Pertama yang di JC, iya. Acara yang sama atau yang berbeda? Acara yang sama. Oh, acara yang sama. Maksudnya mungkin vendornya beda kali ya. Itu Jogja Trip, apa waktu itu. Pas tadi apa sih, Siti apa ya. Cuman sama, yang dijual sama. Oh gitu ya, rata-rata sama. Penjualnya juga sama. Ya. Nah, Mbak Desi ya? Iya. Mbak Desi, mohon maaf kalau Mbak Desi sendiri, apakah memang penyuka barang-barang trip seperti ini? Beberapa bulan terakhir. Beberapa bulan? Iya. Kenapa? Sebelumnya nggak begitu. Kenapa sih? Sini dong, kita ngobrol-ngobrol santai aja, nggak apa-apa, santai aja. Ternyata barang-barang cukup bagus kualitasnya, dengan harga yang bersahabat juga, kita bisa menikmati barang-barang dengan brand luar negeri. Gitu ya. Tapi emang harus jeli ya kali ya, harus jeli memilih sama sabar milih, itu aja sih. Ini anak-anak? Iya. Kalau anak ya. Juga sama, senang juga? Sama. Oh. Saya turunnya di anak-anak. Oh iya? Ya. Oh iya, wah menarik sekali. Jadi satu keluarga memang senang thrifting ya? Iya, betul. Wah menarik sekali. Oke. Makasih banyak atas waktunya Mbak Desi. Kita mau lanjut lagi. Ya. Mari ya. Semuanya. Walkers, exploring city with this different side is never ending experience to me. But unfortunately, our meeting has ended here. Meet me on the other episode of Sidewalk. I'm Chandra Praditya. See ya.